Jadi, kemarin tuh ada yang bilang, "Bang, coba ikutan challenge dong, Bang." Kutanya kan, "Challenge apaan tuh?" "1 billion views challenge." Kutanya, itu challenge apaan sih? "Itu, Bang, yang si Chaniel megang iPad terus tangannya gede itu, Bang." Terus gue lihat-lihat ada yang pakai TV, AC, laptop. Itu sepertinya kulkas juga tuh kan. Itu udah amat sangat biasa ya. Karena gue bakal pakai yang lebih menarik lagi. Tungguin ya, lu bakal lihat ya. Kalian pasti bakal kaget. Gue pakai sofa. Kagak ada lagi nih orang yang pakai challenge gini pakai sofa, kagak ada, gue doang. Ini gue sampai bingung nih, gue mau taruh di mana nih? Ini nggak muat ini. Gue harus duduk apa berdiri nih? Bentar ya. Udah yuk, gue udah siap nih. DJ putar lagunya DJ. Gue nafas dulu. Kalian dulu kenal sih, namanya Challenge Harlem Shake. Challenge apa lagi tuh? Yang diem jalan tiba-tiba diem segala macam challenge tuh yang normal-normal aja gitu loh. Ini tuh challenge kayak nyiksa gue sendiri gitu loh. Gue mau keren tapi tampilnya kayak orang bego jadinya. Gua bawa sofa-sofa gede. Gua kira enteng, taunya berat tadi gua bawa. Terus kalau ada yang komen, "Bang, itu sofanya kecil." Ntar. Kecil dari mana? Noh, lihat nih. Nih sofanya nutupin kamera ini. Muka gua cuma dapat segini doang nih. Nih. Ini ada yang komen bilang sofanya kecil. Bah, keterlaluan. Ini gak trending. Harus trending ya. Share. Awas lu gak nge-share. Udah yuk, kita langsung ke videonya aja yuk. Oke ya, di video kali ini, ya seperti tadi yang gua awal ngelakuin ya. Capek banget sumpah, gua gak bohong anjir. Dan di video pertama-tama kita bakal melihat hashtag dari 1 billion views. Ya, gua udah pilih beberapa yang pakai alatnya tuh gak biasa, bukan handphone cuy. Di sini dong, lihat no. Nah ini bangku bapaknya diambil ya sama dia ini. Biasanya bapaknya ngopi di sini sambil ngerokok, dipakai nih sama cewek ini nih. Ini kita coba lihat nih dia ngapain nih. Sumpah ini capek lu, gua enggak bohong anjir. 1 2 3 Waduh, mampus tuh. Muter dah tuh, muter. Diapain tuh? Bingung kan mau ngapain kan? Bingung lah gua. Gue yang ngeliatin lu. Dia yang goyang, gue yang capek lu sumpah. Ih, kalian tuh mesti nyobain pakai alat-alat yang gede itu, kalian tuh mesti nyobain gitu kan. Gila, pakai sofa dong anjir. Gila, mana ada. Gila. Tahu lah, udah enggak usah bahas lagi, capek gue tadi. Hah, coba kita next. Ya, itu mudah-mudahan tadi enggak kena copyright ya. Gue tadi di awal tuh lupa ngomong nih, berarti kalau kena copyright yang enggak ada suaranya, kayak kalian tuh berandai-andai aja gue lagi goyang gitu. Kalau nggak ada lagu, wah lebih parah lagi sih, kacau. Ini ngapain nih? Ini Simba lagi ngapain? Megang apa ini? Baskom ya? Ini ngapain nih Simba? Coba kita lihat nih. Siap, pakai baskom. Pakai baskom di kamar. Ini cuci emaknya untung nggak ada nih. Emaknya lagi mau nyuci, nyariin nih kayaknya nih baskomnya nih. Kurang anak kurang aja nih. Durhaka ini. Emaknya lagi mau cuci baju, diambil baskomnya sama dia. Gue bingung gerakan itu harus gimana ya. Siap. Gue tadi mau goyangnya gak bisa sumpah. Masih di malah goyang jempol. Beda dong. Kalau goyang jempol beda dong. Itu dangdut dong namanya dong. Oke, kita coba next ya. Idih, astaga.
Hey, kalian berdua, kalian tahu gak sih? Kalian tuh sebenarnya tuh di XOSC ganteng loh. Tapi kenapa kalau di belakang kamera jadinya gini sih? Sehun pakai wig, pakai baju warna merah, pita merah. Ini mau ngapain sih? Goyangin challenge-nya juga ya? Widih, siap. Wah, aslinya tuh. Ini belakang siapa sih? Sumpah ini gue terganggu nih sama ini siapa sih? Ini siapa sih? Hey, hey, kamu siapa? Hey. Oh, dia cuma kayak HP, cuma gini-gini doang. Jadi kayak apa namanya? Burung. Apa namanya? Finger. Aduh, nama gerakannya apa ya? Kau lidas ya. Itulah. Tapi itu orang-orang tuh kenapa bisa kepikiran pakai segala macam ya? Gue tuh bingung loh. Makanya tuh XOL tuh banyak macam ya ternyata ya, bukan satu macam doang ya. Padahal dikasih yang gampang, tapi mereka tuh pilih yang susah gitu loh. Hey, kali XOL di luar sana kenapa sih, ha? Gue tuh penasaran kenapa sih kali pilih yang susah sih, ha? Coba kita next dulu, kita next. Nah, ini si Mbak ini nih yang setahu gue ya, kalau enggak salah, koreksi gue kalau salah. Mungkin aja gitu kan. Ada kemarin gue sempat lihat si Chanil pakai TV. Gue nggak tahu nih dia terinspirasi dari Mbak ini atau bukan gitu loh. Ini Mbaknya pencetus ya pakai ini ya. Aduh, kencang banget ini. Tuh, idih. Tuh. Jari sama tangan sama TV-nya juga gedean TV-nya dong. Di mana satu badan tuh dia tuh. Astaga, gue kasihan sama mamanya sumpah. Ini kayak lagi mau nonton film India, diambil nih sama dia nih. Untung kagak pecah nih TV. Gue ngeri jatuh doang sumpah, gak bohong gue. Ih, gue mah ngeri jatuh doang. Mahal itu TV, 1 juta 2 juta juga mah. Ya, kalau udah masuk sini kalian tahu. Yang tadi gue awal bilang cuma berapa gue ambil ya, yang aneh-aneh aja ya. Pakai bangku bapaknya lagi ngopi lah, pakai baskom emaknya buat cuci lah. Itu TV emaknya dipakai buat nonton India, diambil buat ikutin challenge 1 billion views lah. Luar biasa emang XOL di luar sana ya. Apa namanya, di luar ambang batas gitu. Out of the box wanjay. Apaan sih, gak jelas. Coba kita next. Tiba-tiba XOL ke bandara, cek. Si Kyungso, si keren dan simple. Anjay. Suho, si Holkai. Chanyeol, si tinggi dia kacamata. Sehun, si paling muda dan fashionable. Anjay, ya di endorse. Apa, brand ambassador segala macam dia. Oh, udah habis ya, gitu doang. Oke, kita coba next. Ketika nggak friend girl di tempat umum atau dikira orang gila. Apa nih, ini drama dari Meloholic. Part ini adalah di episode 10. Oke, siap. Ada temen lu yang kayak gini enggak nih? Tag orangnya atau lu sendiri? Mimin sih yes. Astaga, ini miminnya nge-find girl di depan umum anjir. Waduh, boleh dong. Mana dong rekamannya coba? Oke, udah pegang lightstick EXO ya. Siap. Waduh. Waduh, dia nge-face sama Chanyeol. Siap. Astaga, itu siapa tuh? Lah cowok juga ikutan. Kok ya berduaan? Fanchan berduaan dong. Idih, gila ini pasangan sangat amat serasi. Gua enggak tahu itu cowoknya lagi tidur dibangun tiba-tiba kaget atau dia emang XOL juga nih. Aduh, astaga. Ha 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 ha. Ha ha ha. Bingung dah, bingung dah. Ha ha ha. They are becoming like each other ya. Betul, kalian berdua itu sama ya. And next. Terima kasih SM sudah menyelamatkan EXO kami dari dunia perjametan. Siap. Nih kenapa nih Dio pakai, astaga. Kok kayak kurcaci gini sih pecinya, peci topinya. Apa nih? Oh, ini gua enggak tahu ya. Anjir nih caps-nya parah banget, pernah jamet pada masanya. Mungkin aja EXO pas awal-awal keluar tuh memunculkan gaya EXO sebagai, gua enggak tahu nih, gua enggak tahu ya. Karena gua enggak tahu asal-usulnya. Kalau kalian tahu mohon komen di bawah dan koreksi gua kalau salah. Ini cuma persepsi gua aja kalau seandainya lihat dari ini nih ya. Ini kalian tuh jangan langsung apa sih lu Bang, enggak jelas lu Bang gini-gini. Gua cuma melihat dari sini gitu loh.
mungkin aja EXO dimunculkan supaya kayak lebih kayak apa namanya si NCT Dream gitu loh, kayak gitu-gitu lagi babyface ya gitu kan. Makanya mentap tuh Chennai tadi masih muda banget dong, belum jadi papa muda anjay. Gila, parah. Terima kasih SM sudah mempertuakan EXO ya. Iya, bukan tua sih. Apa namanya? Dari tahun kapan dari awal EXO muncul sampai sekarang tuh mukanya pada enggak berubah, kenapa ya? Aku curiga sama jangan-jangan tuh si SM udah ngincer sama bapaknya dulu gitu loh. Ngerti gak sih kalian? Enggak usah banyak teori, next aja. Tetap cakep. Siap. Apa ini? Tetap cakep. EXO 2014 ya versus 2019, beda 5 tahun nih ya. Astaga, siap. Zoomin ini. Gue tuh bingung gitu ya. Orang tuh kalau aslinya nih, kalau muda harusnya beda 5 tahun ke depan harusnya tambah tua gitu. Ini tuh malah tambah muda, gue bingungnya gitu loh. Pakai obat apa nih kalau boleh tahu ya? Gue juga mau nih. Ini SM kasih ramuan apa nih? Teori apa lagi nih yang dikeluarin nih? Gue curiga tuh SM kayak meramu sebuah jamuan anjay. Udah jangan terlalu banyak teori. Ini teori EXO tuh udah pusing gue ya. Jangan ditambah pusing lagi gitu kan. Ini apa nih, ojek online? Mbak, saya sudah di depan. Oke mas. Motor saya warna hitam ya. Oke, saya keluar. Ya. Ini iklan, kosmetik harusnya. Bayangin kalau Sehun itu adalah abang ojol, kalian rela nyampe tujuan nggak? Apa ini? Kita sebagai video terakhir dari gua aja ya, kita melihat apa ini. Ini lagi berenang, coba kita lihat. Oke guys, jadi vlog kali ini gue akan nunjukin ke kalian gaya renang kupu-kupu dan tapi jelmaan lumba-lumba. Siap, gaya renang kupu-kupu, jelmaan lumba-lumba. Siap, kayak gimana nih? Gayanya udah keren seperti perenang profesional. Dan yang terjadi adalah mirip kucing yang lagi kejebur di kolam. Itu adalah kupu-kupu kesurupan lumba-lumba, fix.